Di video kali ini, saya akan membahas sebuah joran dengan kualitas premium, tapi dengan harga yang saya rasa masih masuk akal, dan dengan kualitas yang cukup memuaskan menurut saya, karena kemarin sudah saya gunakan sebenarnya, dengan menggunakan jig yang cukup berat, bahkan sampai 250 gram, saya bisa mengangkatnya, padahal di spesifikasinya di bawah dari itu. Baik, kita lihat, ini dia jorannya. Jadi, ini adalah joran dari miliknya Okuma. Ini adalah Okuma Tesoro TSRC662M dengan spesifikasi PE2 dengan jig 40 dengan maksimal jig 150 gram. Tapi saya kemarin menggunakannya di 250 gram. Saya sempat siksa joran ini dan masih oke-oke saja. Jadi ini dia jorannya. Kita buka. Ini dari bagian bawah dulu, section bawah, kemudian ini section atasnya atau bagian atasnya. Oops, ini ada. Nah, ini dia section utamanya atau bagian atasnya. Dan sebelum bahas yang lain-lain, saya akan bahas dulu dari segi ini. Mungkin di joran yang lain kartu garansinya tidak di sini ya, tapi Okuma sendiri sekarang kayaknya sudah mulai menerapkan garansi pada jorannya. Jadi di sini terlihat ada kartu garansi nih. Kartu garansi dari Okuma. Tapi garansinya terbatas ya. Jadi di sini tertera tulisan dilindungi dengan garansi atas kerusakan selama 1 tahun sejak tanggal pembelian produk. Nah, garansi meliputi disebabkan oleh kesalahan saat proses produksi. Jika kerusakan terjadi akibat kesalahan produksi, Okuma akan memberi kebijakan memperbaiki atau mengganti. Tapi kalau akibat kelalaian, ternyata itu tidak berlaku. Jadi kalau cacat dari pabrik, kita bisa komplain dan bisa mendapatkan yang baru. Jadi setelah kita membeli, kita harus cek benar-benar ya, jorannya bagus atau tidak. Nah, kemudian ini ada sudah Fuji tentunya untuk ring dan ring grade-nya Alconite ring. Baik, kita bahas satu per satu. Nah, ini yang pertama yang akan kita bahas adalah bagian bawahnya atau bagian handle-nya atau section bawah. Nah, di sini Okuma selalu mau menerapkan model seperti ini di bagian belakang. Yang saya tahu, model seperti ini adalah model yang nyaman kita gunakan untuk kita tempel di ketiak seperti ini untuk menahan beban di depan ketika kita menggunakan joran ini untuk memancing di kedalaman atau juga menggunakan jig yang berat. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tentu saja bagian ini bagian bawahnya Eva, kemudian polos saja di bagian bawahnya. Kemudian di sini juga Eva bagian atas juga. Dan resistnya, nah kebetulan yang saya gunakan ini adalah joran untuk reel overhead atau reel untuk bait casting bisa juga. Jadi ada semacam tanduk seperti ini. Jadi jangan lupa jika membeli, kalau ada model tanduk seperti ini bisa dipastikan adalah reel. Ini bisa dipastikan adalah joran untuk reel bait casting. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini reel seat itu juga sudah menggunakan reel seat Fuji, jadi kualitasnya sudah premium. Dan bagian sambungan di sini, yep, ini
sudah kualitasnya sudah pasti premium karena menggunakan resep Fuji dan juga bagian sambungannya seperti ini. Lalu kemudian kita akan menuju ke bagian section utamanya. Ini hulu sobat mancing, ini adalah joran, bagian atasnya itu hulu. Dan yang paling menarik dari joran Okuma Tesoro ini adalah menurut saya wrappingnya yang sudah terkenal luar biasa kuat. Ini wrappingnya wrapping premium juga, jadi sudah dililiti dengan wrap yang sudah saya buktikan ya di joran-joran Okuma sebelumnya. Dan untuk di bagian ini terlihat ada tulisan Tesoro 662M yang berarti 6 feet 6 inch 2 section dan dia di medium. Di sini juga untuk bagian ring guide-nya ini juga sudah Fuji, sudah seperti di sini tertera sudah Fuji. Jadi sebenarnya sudah saya pasang kembali, sebenarnya ini sudah saya pakai sebelumnya sebenarnya. Dan ini menurut saya joran yang cukup kokoh tapi masih punya kelenturan yang asik untuk memainkan jig. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat ringnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ring guide-nya atau ringnya itu ada 10. Jadi ketika ini melengkung dengan tajam, artinya senar juga masih bisa mengalir ataupun melalui ring-ring ini dengan baik tanpa harus menyentuh bagian-bagian jorannya. Karena itu sangat penting sebenarnya. Ini dia joran dari miliknya Okuma. Kita lihat bendingnya seperti ini. Padahal ini medium. Tapi perhatikan di sini saya tarik seperti ini melengkung. Melengkung dan ini enak banget untuk kita main light jigging di 150 gram. Bahkan kemarin saya sempat gunakan sampai di 250 masih ngangkat dan enak untuk memainkan jig. Baik sobat mancing, sekali lagi ini dia lengkungannya seperti ini. Ini adalah joran Okuma Tesoro model baitcasting atau model overhead. Baik sobat mancing, itu saja yang bisa saya review dari joran satu ini. Yang pasti joran ini memang untuk joran dengan kualitas premium yang bisa kita gunakan nyaman untuk bermain di kedalaman menggunakan jig-jig yang cukup berat. Sampai mancing, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.